Pertiwi, paring pokok lan sandang kang urakapi, paring rejeki. Manusia kan penting pertiwi. Petani makmur, pabrik semen diusir. Ayo, salam kendur. Salam Jawa Tengah. Dulur mayoritas petani. Sumber banyune ana, lemahe ana, tapi iki arep dijak sinau nambang. Nek sinau dokumen amdal itu semakin ora layak ana pabrik semen ning kono. Iki penelitianku. Mau sinauku dokumen amdal dhewe. Iwi Kang Adil Lek dikenalke kula Gunretno wong Bombo. Alah mboten napa to. Jenengan sinten? Masrom. Masrom lah. Arbi, Pak. Aku dari Narasi TV. Pak siapa? Pak Sumarmin. Pak Sumarmin. Soalnya kalau di sini ditegakkan pabrik semen ini kan hancur, anu ini warga. Iya. Jadi air itu kan ke sini, jadi orang ini kemana? Kalau gunung ini hancur, soalnya orang tani kalau dijual itu makan apa? Soalnya ini kan untuk hidupkan anak cucu. Wong tani niku gaduhe kan duwe lemah. Nek wis ora duwe lemah nggih, pripun urip niku? Wong setan liat bisa. Lah, nggih. Nggih, ngoten tak neraske teng ganggu sekedap niki. Makasih ya, Pak. Nggih. Oh, ini kalau yang pabrik, rencana pabrik itu tadi desa yang tadi ya. Ini masuk ring 1 berarti, Mas Gun. Iya. Kalau jadi rencana di apa namanya? Pabrik semen. Rencananya IUP Tapak Pabrik itu menyampaikan di titik koordinatnya itu meliputi 4 desa. 4 desa. Desa Karangawen tadi sudah tak lewati, Mojomulyo ya sudah. Terus ini nanti ke Larangan dan Ngerang. Ini ben go gruwete. Kok enggak sih? Oh, Mas Ben mau nyelawat dulu ya? Enggak. Ini tempatnya buat apa? Enggak apa-apa kalau mau nyelawat dulu, Mas. Tapi kalau alasan paling mendasar pabrik semen ini menyasar, Mas, dari kacamata teman apa namanya sedulur-dulur di Kendeng itu apa, Mas? Selama ini yang dipahami dulur-dulur karena kalau di Kendeng di Jawa ini bisa dikatakan gampangnya itu kan modal sedikit untungnya banyak. Jadi dengan tenaga kerja di Jawa yang murah, prasarana ya tidak mahal buatnya. Jadi mereka modal sedikit banyak untungnya. Kalau di luar Jawa itu jauh lebih mahal pengeluarannya. Ya pendekatan kayak misalkan bahwa ya ada upaya untuk menguasai area IUP tadi dengan membeli lahan-lahan. Ada. Jadi kalau dulu-dulu tidak semua tahu itu ya nggak salah. Jadi ada kejadian tanah mau dijual, terus terus ada pembelinya siapa, terus dilacak, itu ya arah ke semen. Dan memang kawasan-kawasan perhutani di wilayah Kendeng ini juga ada incaran dibeli untuk apa ya, rencana pengganti-pengganti itu juga ada yang dipakai seperti itu. Spekulan tanah yang main.
Kalau dibikin pabrik, lah kita mau makan apa kalau tidak ditanamin padi? Kita tidak punya kerjaan. Terus kita mau ngapain? Kita ini orang kecil, orang bodoh, tidak bisa kerja apa-apa selain tani. Kalau sekarang itu isu kayak apa namanya rencana pabrik masih tetap ada nggak sih, Bu? Saya pikir masih ada, tapi kita orang kecil ya, kita nolak sebisa kita. Sebagai orang petani, seharusnya semua menolak adanya rencana pabrik semen di Tambak Rono. Kalau pengertian masyarakat itu udah kadaluarsa, Mas. Karena udah 3 tahun lewat nggak ada kegiatan sama sekali. Tapi ternyata pemerintah mengakui bahwa izin lingkungan itu nggak ada kadaluarsanya, kayak. Ya, apa maksudku apa yang dikhawatirkan dari rencana pendirian pabrik semen? Kalau khawatir kan nanti tentu saja kan lahannya habis, Mas. Lahan nggak ada, air nggak ada, lah terus kita sebagai orang petani mau kerja di mana? Kalau misalnya mau bekerja di pabrik semen kan nggak mungkin, Mas, kita udah tua. Oh, ini kelihatannya kan, Mas Gun, boleh dibilang adem ayem ya. Tapi kita bisa lihat kalau dengan kondisi yang terbaru yang ada bahwa rencana pendirian pabrik semen itu tetap ada. Iya, dia itu kan akan berpegang dengan legal gitu loh. Tapi proses menjadi legal ini bagi kami di Indonesia ini kan masih belum mengakomodir semua. Terlah tentang penetapan perda tata ruang. Kami selaku dulur-dulur kendeng yang dari awal memang diminta untuk dilibatkan, tapi tidak pernah dilibatkan. Jadi sempat ada pengajuan dari sedulur-sedulur kendeng untuk, juga? Untuk dilibatkan dalam proses revisi, karena kami punya bukti fakta-fakta yang mau kami sampaikan. Karena kami juga belajar kan tahu bahwa kawasan yang ada mata airnya, situ seharusnya ya kawasan yang dilindungi. Dan ini kawasan yang awalnya memang penetapan tata ruang yang dulu kan kawasan untuk pertanian dan pariwisata. Dan sekarang berubah. Berubah boleh, menjadi budidaya dan tambang kan lucu kan. Masyarakatnya masih sama, lahannya masih sama, jiwa pertaniannya masih sama, mata airnya masih sama, tahu-tahu berubah. Jadi kawasan budidaya dan boleh ditambang. Sebenarnya di dalam perda revisi ya, yang sudah disahkan itu kemudian ada beberapa hal yang sudah kita analisa bareng sama CMBPK. Nah, salah satunya memang ada satu pasal yang kemudian menyebutkan bahwa di Kecamatan Tambak Rono itu ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. Nah, padahal di dalam KLHS Pegunungan Kendeng, kemudian di dalam KLHS Pati sendiri, itu disebutkan bahwa Kecamatan Tambak Rono itu kecamatan rawan longsor dan banjir. Artinya ketika itu nanti akan berjalan, kemudian akan berdiri industri di situ, artinya dampak terhadap lingkungan itu akan makin besar. Temuan kami adalah pertama ketika proses. Jadi proses sejak awal, di awal tahun 2020, sebenarnya JMBPK sudah bersurat kepada Pansus dan juga kepada Pemkab Pati untuk minta dilibatkan. Nah, sejak itu tidak ada pelibatan terhadap JMBPK. Apalagi itu sedang masa pandemi ya, warga sih menganggapnya bahwa perda ini sementara berhenti dulu untuk ada pembahasan, tapi nyatanya di April 2021 itu kemudian disahkan. Aku dapat informasi bahwa warga beberapa kecamatan di Kabupaten Pati itu nggak diundang untuk membahas hal tersebut. Kalau membahas terkait itu ada, Mas, namanya Pak Begiring. Ada dinas-dinas sudah sosialisasi, PUPR sudah sosialisasi kecamatan-kecamatan. Bahkan teman-teman di daerah Gunung Kendeng itu pernah ada yang audiensi ke kami. Dan saat itu saya selaku ketua pansus, tidak hanya pansus saja yang kita panggil, tetapi banyak instansi yang kita panggil juga. Mulai dari Pak Sekda, mulai dari asisten, terus LH lingkungan hidup kita panggil, terus bagian PUPR kita panggil, bagian hukum kita panggil, teman-teman yang di pansus juga hadir semua saat itu. Dan memang kita juga
welcome saja untuk menerima masukan lah. Tidak semua kecamatan itu adalah tambangnya. Jadi tidak semua kecamatan, sebagian memang ada yang harus ada tambangnya. Karena tidak mungkin dong di daerah kami tidak ada tambang, memang kenyataannya ada tambang. Tapi kalau ditanyain semuanya, tidak. Karena tidak semuanya pakai tambang. Jadi hampir semua itu mengandalkan air dari pegunungan Kenteng? Iya. Pengalirannya dari gunung pakai pipa-pipa, Mas. Terus dialirkan ke rumah-rumah. Itu ada penampungannya? Ada penampungannya. Di sana tuh dibuat tampungan, terus diberi pipa, terus dialirkan ke rumah-rumah. Nani? Karena tani biasa, nanam padi, bikin jagung, nanam jagung. Agung. Tidak ada kotoran air dari pegunungan Kenteng, kalau di ada pabrik semen itu. Ini kita mau ke mata airnya nih? Mau ke mata air. Mata air apa namanya, Pak? Raden Danang. Raden, namanya Raden Danang. Ya, Raden Danang ya. Itu yang dipakai sama warga Tambak Romo ya? Iya, ya. Sampai RT. Oh, Arangan RT 3. Oh. Sama RT 4. Termasuk sawah juga dari sini ya? Iya. Sebagian sawah ya tak ada hujan, sebagian ya dari pegunungan Kenteng sini. Oh. Airnya itu keluar dari batu-batu ini. Oh. Terus sama warga nih ditutup biar nggak keluar ke sana ya? Iya, nggak keluar ke sungai di manfaatin ya, manfaatin buat warga buat air bersih. Iya, iya. Ini dari dulu, dari bapak kecil ini emang airnya udah deres? Sudah deres ini, kalau saya kecil itu. Oh. Pak, ini kalau misalkan semen jadi berdiri, ini batu-batu ini bakal hilang ya, Pak? Iya, bakal hilang. Ini termasuk kan bahan semen juga. Oh. Ini digempur sama itu pabrik. Buat ya. Bahan baku semen ya? Iya, iya. Ini kali ini bakal nggak ada airnya ya? Nggak ada airnya, kering airnya. Ini di Desa Slungkep, masuk Kecamatan Kayen. Nah, di sini ada penambangan yang legal yang berdekatan dengan kawasan bentang alam Karskoliro. Berdempetan lah, Mas. Dan di samping itu sekitaran tambang ada namanya ponor. Ponor itu ketika ada hujan deras, air itu mengalir dan menjadi satu di salah satu lubang yang namanya ponor dan hilang. Itu resapan air. Resapan air hujan. Air hujan. Yang larinya ke sungai di bawah tanah. Sungai bawah tanah. Sebelah sini, Mas, ponornya, Mas. Nah, ini, Mas. Ini kan ada kayak lubangan itu. Iya. Jadi, ketika hujan, air ngumpul dari sini, terus masuk ke dalam. Dan sebenarnya kalau teman-teman geologi, kalau tambang berdekatan dengan ponor itu nggak boleh. Hmm. Dan memang harus dilindungi. Ya, kawasan ini. Salah satu ciri khas untuk kawasan khas. Dan dulu pernah saya dapat cerita sama yang punya lahan, namanya Pak Kamto itu, jati berapa meter, sekitaran 7 meter, itu hilang, Mas. Dimasukin hilang? Kegerus, ke bawah air, hilang di lubang ini. Ya, kalau ini kan kedengaran suara tambang ya, Mas ya. Dan ini kan juga pengaruh ya, tentang aliran-aliran sungai, bawah tanah. Masuk area konsesi rencana pabrik semen. Ya. Dulu. Sama eksploitasi semen. Ya, ini termasuk salah satu untuk yang ditambang zaman semen gresik di Sukolilo sekitaran 2004 sampai 2009. Gua ini kan ini ada sungai nih. Sempat ada nyusurin enggak gua ini? Di sekitaran tahun 2006-2007 itu ada teman-teman ASC Jogja menelusuri sampai
kedalaman gua itu 300 meter. Terus 2009 coba nerusin buat peta gua, itu cuma kedalaman 100 meter karena sudah mentok, Mas. Maksudnya mentok itu airnya udah tinggi dan memang harus nyelam, dan perlengkapan kita juga terbatas. Si kars itu kan penyerap dan penyimpan air. RW yang baru kan sudah disahkan, hampir semua kecamatan di Pati itu boleh ditambang. Padanya slogan Pati Ki Pati Bumi Natane, berdaya upaya menuju identitas Pati. Identitas ini petani dan nelayan. Mina itu iwa, ya banyak petani tambak dan nelayan laut. Mestinya prioritas arah mikir nyambung karo slogan, tapi ini lebih ke ngatur tempat industri, ngatur tempat tambang, otak-atik tentang mana yang bisa ditambang, dan otak-atiknya bukan persoalan pertimbangan kajian lingkungan, tapi pertimbangan kepentingan. Tapi kalau Mas Gwin melihat 15 tahun ini kan dulur-dulur di sini seolah seperti dipermainkan dalam arti nggak ada ketidakpastian bahwa memang pabrik semen tidak akan berdiri, khususnya di Pati. Ya, Nek, melihat itu kami sadar betul bahwa rakyat itu mungkin gawe alat dipermainkan, tapi sebenarnya ya semoga mereka dalam hal ini pemerintah dari mulai eksekutif, yudikatif dan legislatif itu bukti fakta mereka-mereka yang memang harus bertanggung jawab memikirkan rakyat diberi mandat tapi mengkhianati. Kami yakin itu nanti itu nek wong nandur itu mundur, dan mundurnya itu tidak yang hanya nanam, sampai anak cucunya. Kekuatan rakyat itu ketika bersatu, ya bukan ini ngancam itu enggak lah. Jadi ya mengingatkan sebenarnya. Saudaraku terkasih, kita semua dalam suasana duka. Inilah wujud Pertiwi bertindak menyelamatkan diri atas alam yang sudah sangat rusak. Lebih baik mari kita bersama menanam daripada merusak bumi.